ไม่ต้องร้องพอแล้วอย่ามาขับไฟได้โชว์ไม่ได้ให้มึงมาเป็นแบบนี้นะโอ๊ยกูปวดขี้อันนั้นไว้ก่อนกูบอบช้ำมากเกินพอแล้วคนยิ่งปวดขี้อยู่ดูนี่พบคนดูแล้วใช่ไหมผู้โดยสารไม่ได้นะครับเครื่องตกลุมอากาศคอหักทำไม่ได้เหรอประสบการณ์ทำให้หูรูดมึงแกร่งขึ้นสินะเฮ้ยเนี่ยกูบังคีมันบีบขอบดาบแล้วหักเลยกูมึงเอาหักไม่ได้รู้ใช่ไหมนี่แน่กูจะ When it breaks you down Angels round and roundSelamat datang di Gadgetainer, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Thailand. Kali ini kita akan membahas film Tootsies and the Fake. Film ini menceritakan sebuah geng LGBT yang harus menutup-nutupi seorang aktris palsu akibat sebuah insiden. Insiden apakah itu? Kalau begitu langsung aja kita meluncur. Film berawal di sebuah adegan yang mirip dengan film Pimak, di mana si hantu menginginkan Pimak ikut menjaga anaknya. Tapi itu hanya mimpi dari Gus yang memang tidak suka dengan anak-anak. Ini Neti si lesbian, ini Kim si pramugara gay, dan ini Golf si makeup artist gay. Mereka sedang berada di pesawat perjalanan pulang. Dan kelihatannya di sini, Golf sedang galau entah karena apa. Tiba-tiba, pesawat mengalami turbulensi. Maka para penumpang disuruh mengencangkan sabuk pengaman. Tapi ternyata Neti sedang sakit perut. Karena sudah di ujung tanduk, Neti pun... Kesialan ini sudah dimulai di saat Golf yang tidak mau pulang karena pria pujaan hatinya menjadi biksu dan dia ingin mengikuti jejak pria pujaannya itu. Lu buat ไม่ได้นะเขารู้กันทั้งวัดว่ามึงเป็นกระเทยอีกระเทยมึงก็สิกระเทยมึงก็สิกระเทยมึงสิกระเทยLalu Neti, ibunya menang sebuah lotre, tetapi dia tidak mendapatkan sepeser pun bagian. Malahan kucing kesayangan ibunya yang diberi, dikarenakan ibunya mau Neti memberinya seorang cucu. Tapi kita tahu sendiri, Neti kan seorang lesbian. Berikutnya Kim, setelah insiden pesawat tadi, Kim pun dipanggil atasannya. Tapi ternyata Kim bukannya ingin dipecat, melainkan diliburkan dahulu untuk membereskan silikon hidungnya itu. Tapi karena dia keburu membongkar insiden nge-gay di kokpit dengan si pilot, dia pun dipecat. Dan yang terakhir, Gus. Dia tidak sengaja bertemu dengan mantannya lagi yang bernama Top. Dan sepertinya mereka masih sama-sama punya rasa. Tapi Gus saat ini sudah punya pacar bernama Win. Yang lebih membuat Gus makin pusing adalah anak kecil ini yang bernama Cingcai yang suka sekali dengan tarian cikicik. Dia adalah anak kerabat Win yang kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan. Karena Win senang anak kecil, dia pun bersedia merawat Cingcai. Tapi masalahnya, Gus tidak suka dengan anak-anak. Suatu hari, Golf yang bekerja sebagai makeup artist berada di satu set pemotretan dengan artis favoritnya, Cathy. Pol dia ก่อนค่ะอุ้ยมาดิพี่แกให้ทอดลูกทีมกันแดดBeruntungnya Golf, dia bisa sedekat itu berbincang dengan Cathy. Lalu saat Cathy mau ganti pakaian, Holy shit, oh my god, motherfucker!
Kathy pun koma karena menyundul hidung Kim. Entah sekeras apa hidung Kim itu. Karena Kathy yang koma itu, maka kerjaannya dengan beberapa perusahaan akan terhambat. Dan yang harus menanggung, tidak lain tidak bukan, si manajer. Manajer Kathy pun meminta pertanggungjawaban pada Golf dan Kim. Keesokannya, saat Golf dan Kim kembali ke rumah sakit bedah plastik membetulkan hidung Kim, mereka kaget karena seorang pegawai di sana mirip sekali dengan artis terkenal di Thailand. Dan ternyata pegawai itu melakukan paket operasi superstar, yaitu operasi plastik yang akan membuat wajah si pasien benar-benar mirip dengan artis pilihannya. Mendengar itu, mereka langsung bertanya apakah ada pasien yang merubah wajahnya mirip dengan Kathy. Dan ternyata ada. Bahkan ia dibolehkan meminta alamatnya. Langsunglah mereka meluncur ke tempat orang pertama. Dan ternyata memang mirip sekali dengan yang asli. Tapi... Khoi ekasan ka. Nggak jadi deh. Mereka pun langsung ke orang kedua. Tapi lagi-lagi tidak sesuai ekspektasi. Sampailah mereka di tempat orang terakhir. Seorang penjual kari pinggir jalan bernama Nam. Tapi suaranya seperti lelaki. Atau mungkin memang dia ladyboy. Belum lagi omongannya yang kotor itu. Tapi mau tidak mau, fisik Nam lah yang paling mirip dengan Kathy yang asli. Besoknya... Golf dan Kim menawarkan penawaran menarik pada manajer Kathy, yaitu menggantikan Kathy dengan Nam, supaya syuting bisa dilakukan tepat waktu dan ia pun tidak jadi harus membayar denda. Saat ditanya apa yang Nam mau untuk imbalannya, ternyata dia cuma mau tampil di acara Chef Pom, salah satu chef terkenal di Thailand. Beralih ke Gus, dia kelihatannya benar-benar muak dengan lagu Ciki Cik yang selalu diputar Cingcai dimanapun dan kapanpun. Hari itu, Gus membantu Neti berpura-pura sebagai suaminya untuk konsultasi ke dokter. Tapi saat selesai konsultasi, mereka malah bertemu dengan mantan Gus lagi, Top. Mereka sempat berbincang sebentar, dan kelihatannya Gus dan Top putus karena ibu Top yang tidak suka dengan Gus. Besoknya, mulailah mereka melatih Nam supaya lebih feminim seperti Kathy. Good morning, pipi tim ngan tukun. Tiang tuang medih mak. Tua pram. Kamu mai. Hai. Ni ku eng jai nam kong lot. Bap he eat dog. Yin pu di bo. Agree. แต่ศักดิ์ศรีความเป็นจริงของกูอะ Tapi sepertinya akan jadi perjalanan yang sangat panjang. Sampailah mereka berlatih acting. Ting teluk teluang teluk fa ของแม่ ปล่อยฉันนะคุณวิศรุต มันเน่ ขอโทษฉันนะเน่ โอ้ แมนซึ่ง ฉันไม่ได้ทำอะไรผิด ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหม อย่างเธอ ไปอีกนานแสนนาน เอาอารมณ์ออกมา แอคชั่น ไม่จริง ใจสัตว์ดีแต่คู่ ได้ หยุดนะคนหาชื่อเองนะมันเป็นยักษ์ครับโป๊ปังกะละมังหม้ออีจูโจSaking gagahnya acting Kim, Neti pun sampai sang. Besoknya, Nam harus melakukan fitting baju sebelum syuting. Tapi... Hello darling. Do not touch my hair.ที่จ๋าเจ็บคอเป็นอะไรมากหรือป่ะจ๋าเดี๋ยวเราไปลองชุดที่ลูกค้าเลือกดีกว่าลองชุดค่ะไอ้ที่เขาใส่บ่อยแล้วชุดเว้าหลังแบบนี้ใส่ง่ายๆ Mother of cow have to choose darling ไม่ได้มีวิชอลไอ้ที่จ๋าเดี๋ยวแพรขอเก็บสะโพกนิดนึงนะ Oh God เจ็บแล้วยังไม่ลองสักแอะMenangis. Di hari berikutnya, syuting akan dimulai. Tapi Gus yang ditugaskan membawa balon helium untuk mengatasi suara Nam yang laki itu belum datang juga. Ditambah, Kathy sadar dari komanya tidak mau dirinya digantikan oleh Nam. Mereka bertiga pun panik-panik ajaib. Untuk melepas stresnya, mereka pun joget ipi-ipi. Ipi-ipi, 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 ipi-ipi,
Tapi di tengah joget, tiba-tiba seorang artis lainnya datang. Dia pun berkata kalau ada yang salah dengan Kathy. ตัวปลอมเป็นแฟนเพลงของน้องพรว่าเขาเต้นแบบนี้โอ้ยพี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่เกือบปากพี่ ternyata salah gerakan doang toh. Gus pun sampai di sana, tapi dia ketakutan karena melihat Top. Dan ternyata namakan syuting produk perusahaan Top. Gus berusaha menghindar, tapi mereka malah bertemu di toilet. Mereka berbincang tentang kematian ibu Top. Lalu Top melanjutkan dengan berkata kalau dia ingin balikan dengan Gus. Sekarang, waktunya nam syuting. Tapi Gus belum juga memberi balon heliumnya itu. Gus langsung memotong pembicaranya dengan Top dan langsung berlari memberi balon helium itu. ยิ้มแบบเนี้ยคาวาอี้มากเลยค่ะมอนิเตอร์ผู้กำกับวันดีครับยินดีเช่นกันค่ะคุณต๋อง Semua kaget mendengar suara nam yang seperti Cipmang. Tapi untungnya Kim punya alasan dan itu bisa diterima si sutradara. Saat syuting baru ingin dimulai, Kim tiba-tiba mendapat pesan video dari Netty. Saat dibuka, ternyata isinya video senonoh Netty. Yang ternyata, Netty memang pingin anu-anu dengan Kim setelah melihat jantannya Kim saat latihan syuting kemarin. Supaya dia cepat punya anak lalu dapat warisan dari ibunya deh. Syuting pun berlangsung. Walaupun sempat kelepasan kendali, akhirnya Nam berhasil melakukan syuting dengan baik. Tapi si sutradara tiba-tiba kepikiran ide untuk menambah scene di mana akan ada angin mengampas rambut Nam. Golf, Gus, dan Kim panik karena takut Nam ketahuan karena kupingnya yang caplang itu. Alhasil saat scene di retake, Loma! Mereka pun langsung kabur dari tempat syuting. Kim langsung diantar taksi untuk rumah sakit. Sedangkan Gus saat ingin pulang, tiba-tiba Top menghampirinya dan menyuruh Gus mengaku tentang Nam yang berpura-pura sebagai Kathy. Sementara Nam yang sedang menunggu golf tiba-tiba mendengar kalau di dekat sana sedang ada syuting acara masak Chef Pong, chef favoritnya. Dia pun buru-buru ke sana dan bertemulah dia dengan Chef Pong. Karena kesempatan tidak akan datang dua kali, dia pun berniat ingin mengaku kalau dirinya bukanlah Kathy, melainkan Nam, seorang penjual kari jalanan dan mau collab dengan Chef Pom. Tapi Golf keburu datang dan membawanya pergi dari sana. Kembali ke Gus yang ditawan Top. Sebenarnya, Top tidak ada niatan melaporkan tentang penipuan Nam ataupun menuntutnya. Dia cuma ingin punya waktu berdua dengan Gus. Dan ternyata, semua pertemuannya dengan Gus bukanlah kebetulan. Top selalu menyusul Gus ke tempat Gus berada di saat Gus update status. Dan Top pun mengungkapkan perasaannya kalau dia masih cinta pada Gus. Beralih ke Kim, dia ingin menghabiskan malamnya di sauna. Tapi ternyata, Netty mengikutinya. Siap menggempur Kim, punya anak, lalu mendapatkan warisan dari ibunya. Kelihatannya Netty memang sudah sesang itu pada Kim. Netty lalu memberi Kim air minum, tapi ternyata air minum itu... Mila, aku bantu ya? Mila! Bisa bantu kamu gak? Rasanya lebih baik, bukan? Lebih baik dari Kim yang aku bantu. Kamu mau apa? Kayak gue tokoh setai. Sedangkan Golf dan Nam kejar-kejaran karena Nam merasa ditipu dan sudah tidak mau berpura-pura lagi sebagai Kathy. Gus pun kembali ke rumahnya.
Win. Saat mereka sedang manja-manjaan, tiba-tiba Gus kaget melihat tas brandednya yang dicoret-coret dengan cincai. Karena marah, Gus pun jujur kalau sebenarnya dia tidak suka anak kecil, termasuk cincai. Gus dan Win jadi bertengkar. Kembali ke Kim dan Neti. Mereka pun tumbang karena kepanasan di sauna. Ibu Neti datang memarahi Neti. Tapi Neti berkata kalau ini semua karena ibunya yang ingin segera mendapatkan cucu dari dirinya. Dan dia mau mendapatkan warisan. Tapi ternyata ibunya saat itu hanya menggertak Neti supaya siapa tahu Neti menjadi normal lagi. Yang padahal sebenarnya dia sudah mencantumkan nama Neti di buku warisannya. Ibunya pun sudah rela ikut bahagia dan membebaskan Neti menjadi dirinya sendiri yang lesbian itu. Besoknya, Katie yang asli pergi ke kantor perusahaan top untuk menjelaskan tentang dirinya yang digantikan Nam kemarin. Tapi saat ingin masuk, Golf malah menghadangnya dan memukulinya sampai pingsan karena dia kira orang itu adalah Nam. Akhirnya Golf pun disidang oleh Top. Dan untungnya, Katie orang yang pemaaf. Dia tidak akan menuntut Golf. Dan sebagai gantinya atas keributan yang mereka lakukan saat syuting kemarin, Golf dan Nam diminta Top untuk membantunya sesuatu. Kembali ke Gus. Dia masih marahan dengan Win. Dan hari itu, Win akan pergi ke sekolah Cingcai melihat Cingcai tampil di acara sekolahnya. Gus pun bimbang antara balikan dengan Top atau tetap bersama Win. Di sisi lain, ternyata Nam tetap dipakai untuk melaksanakan perform di panggung acara peluncuran produk perusahaan Top. Sekarang, saatnya Cingcai tampil. Tapi ternyata, dia tidak pede tampil menyanyikan lagu Ciki Cik sendirian. Dan tiba-tiba, Gus dan kawan-kawannya datang. Naik ke panggung menemani Cingcai bernyanyi dan berjoget Ciki Cik. Selepas itu, Win dan Gus pun baikan. Gus juga menyetujui niat Win mengadopsi Cingcai. Gus pun sudah selesai mengurus masalahnya dengan Top. Kehidupan pun berlanjut. Neti jadi terbuka dengan kelesbiannya itu. Impian Golf tercapai, yaitu Neti menyebut namanya di acara TV. Tapi เขาเป็นช่างแต่งหน้าค่ะ4ครับคุณผู้ชมครับเคที่พูดชื่อเขาตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะก๊อฟถ้าก๊อฟได้ฟังอยู่อีช้างลากขออย่าให้ได้เจอกันอีกเลยย่าคิมฟิรัลคือวิดีโอแอคชั่นฮีโร่ของเขาที่ช่วยเนตตี้ที่ไม่รู้ตัวตอนเกิดเหตุการณ์ซาวน่าและนั่นทำให้เขาถูกเรียกให้เป็นพรามกรGus tidak lagi berpura-pura suka anak kecil, dan sekarang hubungannya dengan Cingcai benar-benar nyata, tidak dengan keterpaksaan. Sedangkan Nam, karena sebuah insiden, dia pun terpaksa menjalani operasi plastik superstar lagi. Dan sekarang, bekerja menjadi koki catering makanan syuting. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah... Jujur pada diri kita sendiri adalah kado terbaik untuk diri kita. Oke, jadi itulah cerita lore film Tootsies and the Fake yang KJ Tenert bawakan. Dengan kisah kocak grup LGBT yang bermasalah ini, rating yang KJ Tenert kasih buat film ini 7/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenert signing out.